Halo Sobat Sehat PT SDA. Apakah miom dan kista sama? Pertanyaan itu sering diajukan beberapa pasien. Saya Dr. Susana Suryadi, SPOG, dokter kandungan di Rumah Sakit PT SDA, akan berdiskusi sedikit mengenai miom dan kista. Apakah miom? Miom adalah pertumbuhan daging atau massa di dalam uterus atau rahim. Miom itu ada beberapa macam. Ada yang tumbuh di dalam endometrium, di bawah endometrium atau disebut submukosa miom. Ada yang di tengah-tengah rahim atau sering kita sebut intramural miom. Dan ada juga miom yang ada di permukaan uterus dan biasa disebut subserosa miom. Apakah perbedaannya? Tergantung letaknya. Berdasarkan letaknya itu, gejala yang disebabkan miom itu akan berbeda. Misalnya miom yang ada di bawah endometrium atau menyentuh bagian endometrium dari uterus akan menyebabkan perdarahan. Perdarahan yang panjang, perdarahan yang banyak, biasanya disebabkan miom yang berada di bawah endometrium atau submukosa miom. Tapi miom yang intramural biasanya tidak ada gejala. Kalau ukurannya hanya kecil, tidak perlu dilakukan apa-apa untuk miom ini. Apalagi miom yang hanya berada di permukaan uterus atau disebut tadi subserosa miom. Berdasarkan gejalanya, bila miom itu sudah menimbulkan gejala yang berat, misalnya menimbulkan penekanan ke bagian depan, karena miom itu, uterus itu berada di antara vesika urinaria atau kandung kencing dan di antara usus besar, maka bila menekan ke arah depan, maka miom itu akan menyebabkan seorang perempuan sulit untuk buang air kecil atau tidak tuntas. Kalau kencing atau buang air kecil harus ditekan dulu, baru kencingnya bisa keluar. Berarti miom itu sudah menimbulkan gejala. Apakah itu bahaya? Tentu saja tidak baik untuk perempuan tersebut. Karena dia bisa menyebabkan infeksi saluran kemih, karena urin yang dikeluarkan tidak bisa dikeluarkan seluruhnya. Miom yang menekan ke arah belakang, menekan ke arah usus besar, akan menimbulkan seorang perempuan sulit untuk buang air besar. Tetapi miom yang terlalu besar pun bisa menimbulkan masalah karena menimbulkan rasa tidak nyaman pada perempuan tersebut. Kadang-kadang miom itu ditemukan insidentali saat seorang perempuan konsultasi ke dokter kandungan, di ultrasound ditemukan miom. Lalu miomnya biasanya hanya kecil karena belum menimbulkan gejala. Miom yang ukurannya di bawah kehamilan 20 minggu tidak perlu dilakukan operasi. Lalu apa bedanya dengan kista? Kista tidak berada di uterus atau rahim, namun berada di indung telur kanan atau kiri. Kista adalah kapsul yang berisi cairan. Cairan ini bisa cairan darah, bisa cairan bening, bisa cairan infeksi, atau kadang-kadang kista itu juga berupa kista yang padat. Itu bisa diketahui dengan pemeriksaan di dokter kandungan. Pada pemeriksaan akan dilakukan pemeriksaan ginekologi dari awal, spekulum atau pemeriksaan in speculo, dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam, dilanjutkan dengan pemeriksaan ultrasonografi. Ultrasonografi ini biasanya dilakukan transvaginal karena organ perempuan akan lebih mudah diperiksa bila dilakukan pemeriksaan ultrasoundnya dengan probe yang dimasukkan ke dalam vagina. Lalu apakah miom dan kista ini perlu dioperasi? Itu semua tergantung pada ukuran, lokasi, gejala yang ditimbulkan oleh miom atau kista tersebut. Untuk lebih lanjutnya, sahabat sobat PT SDA bisa konsultasi ke dokter kandungan di Rumah Sakit PT SDA. Salam sehat.